Polisi hingga kini masih terus selidiki kasus pembuangan ratusan kartu Indonesia Sehat atau KIS di aliran Sungai Suko Kabupaten Blitar. Kasus tersebut kini ditangani oleh Polrestabes Surabaya. Penyelidikan kasus pembuangan kartu Indonesia Sehat atau KIS terus berlanjut. Setelah sebelumnya, polisi tetapkan WH seorang kurir jasa ekspedisi sebagai tersangka, kini polisi memburu pelaku utamanya. Kasus tersebut kini ditangani Polrestabes Surabaya karena tempat terjadinya kejahatan di Surabaya. Bahwa para pihak yang sudah dimintai keterangan mengkerucut kepada dugaan tersangka yaitu AW. Jadi AW ini akan segera juga kami akan panggil di sini. Dan menurut konstruksi pasal yang ada yaitu dalam alat bukti yang sudah dimiliki oleh Polres Blitar. Sementara itu, pihak BPJS berharap kasus pembuangan ratusan KIS di Blitar bisa diusut tuntas. Pak Presiden secara khusus memberikan perhatian Pak Jokowi terhadap kejadian ini. Dan beliau sebetulnya sangat sangat marah ya sebetulnya. Kok hak-hak warga miskin, hak masyarakat ada yang kemudian tidak menyampaikan. Itu yang kemudian beliau minta diusut tuntas. 148 kartu Indonesia Sehat atau KIS ditemukan oleh warga berserakan di aliran Sungai Suko Kabupaten Blitar. Ratusan KIS tersebut masih aktif dan milik warga di dua kelurahan di Kota Surabaya, yakni Kelurahan Bendul Merisi dan Suko Menanggal. Juli Susanto melaporkan untuk NEK.